duduk dulu yang bagus, yang rapi, duduk dulu semua. Nah, ibu nanti mengakses namanya, sudah, tetapi dengan menyebutkan nama binatang. Oke, seperti biasa, contohnya. Bilangan. Apa itu bilang? Mengenal bilangan. Bilangan.
Nah, buat anak-anak ibu semua, perhatikan ibu, jangan dulu ada yang menulis. Nanti ada waktu yang menulis. Ya, ibu tadi bilang berapa nak? Kita mempelajari bilangan berapa tadi nak? Bilangan 1 sampai 10. Coba hitung dulu dari 1 sampai 10. Berdiri, kuat suaranya. Oke, good. Alvaro, maju ke depan. Alvaro, coba hitung dulu 1 sampai 10. Di sini, di depan. Kuat suaranya ya nak? Iya, iya. Diam dulu, dulu nak. Semua duduk, jangan ada yang memegang alat tulisnya. Letakkan dulu, nanti ada waktunya. Nanti ibu kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan dulu. Tetapi kan, nanti ada yang salah pengucapannya. Tetapi sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau mengucapkan angka 8 itu dibilangnya tadi 8 ya. Angka 8 itu bagus diucapkan angka 8. Coba semua dulu, 8. Angka 5. Angka berapa nak? 5.
tahu dia dari hati dia. Katakan ini nanti. Tidak. Pasti lagi lebih baik. Nomor 9.
Diana. Sudah bagus tulisan si Gisela menulis Hizkia, menuliskan angka 9. Tapi lebih bagus menuliskan angka 9 dari apa duluan? Ya? Sudah bagus ya, Nak? Jangan dari bawah. Dari atas dulu. Bagus. Iya, bagus. Memang bagus. Dia memulai dari bawah. Tetapi alangkah lebih bagus kita memulai dari atas baru ke bawah. Wah. Tapi memang penulisan si Gisela benar, enggak salah. Benar, itu angka 9. Nah, angka 10. Oke, angka 1 dengan 0 sudah bagus. Tetapi, buat tetap dulu untuk semuanya. Oke. Nah, seperti ini dia. Angka 1 baru angka berapa? 0. Angka 1 dengan 0. Oke, berarti semua sudah paham ya? Bukan, belum ada. Sudah paham ya? Dengarkan, biar paham. Jangan nanti waktu penulisan angka ada yang seperti ini. Ditulis segala angka 7 kan dibikinnya lagi gini. Tapi salah. Siapa lah pernah membuat angka 7 kayak gini ya? Angka 7 yang benar adalah seperti ini kan? Baru angka 5. Angka 5 dibikinnya lagi gini. Yang benar yang mana ya? Perutnya di mana? Di belakang gini. Perutnya kalau perut angka 5 ke mana? Ke depan. Seperti perut tadi dibilang kan? Inilah perutnya. Ya kan? Ini salah. Jangan kita pakai angka yang salah ya. Baru angka 2 dibikin lagi di belakang. Berapa? Lima. Angka berapa? Lima. Angka 5.
ya. Coba dulu kita jumlahkan. Buat dulu jarinya 2. Buat angkat dulu jarinya 2. Baru tambah lagi 3. Berapa semua? Kita hitung sama-sama ya. 2, 3, 4. Berarti benar? Berarti berapa tambah berapa ada lagi biar 5? Kan masih ada lagi penyusahan. 1 tambah 4. 1 tambah 4. Coba dulu. 1 tambahkan 4. Ini dulu benar enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dirga semangat dong anak bayi. Ya. Anak pintar. Belajar angka ya kan? Oke, selanjutnya yang ibu tulis ini angka berapa? Angka berapa? Angka 8. Berapa tambah berapa? Lah 8 dikali angkanya jadi 8.
Kalau dia ribut-ribut kan gak suka, bikin dia kurudut, jangan dikerjain. Angka 3, si Cecilia. Bapaknya gak suka, ini dia. Angka 4, Jericho. Di mana angka 4? Oke, sebentar setelah angka 3. Oke, go. Angka 5, Hiskia. Mana angka 5? Mana ada angka 5? Coba lihat di sana ada angka 5. Kerjakan dulu. Kerjakan. Bu, kasih ya. Oke.
nilai 100. Hasilnya, ini apa? Ini apa ini?